Мы все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусать. Накра! Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, awas, berani macam-macam, rontok gigi kalian. Siapa yang tak kenal dengan Rusia Raski-Raski? Dengan slogan penyemangatnya, Ura, Ura, negara ini pun memiliki kekuatan militer nomor 2 terkuat di dunia setelah Amerika saat ini, bos. Bahkan, sang pemimpinnya pun bukan kelas kaleng-kaleng. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Vladimir Putin yang terhormat. Baru-baru ini Pak Putin dengan wajah lembutnya telah menunjukkan taring-taringnya dengan mengeluarkan sebuah warning atau peringatan. Dengan singkat, padat, dan jelas, beliau berkata bahwa Rusia tidak akan segan merontokkan gigi negara musuh jika berani coba-coba menggigit wilayah Rusia. Perkembangan militer Rusia adalah jaminannya. Nah, ayo gimana? Berani kalian gigit? Rontok gigi kalian, bos. Hal ini pun terlontar dari perkataannya karena Pak Putin menganggap bahwa ada beberapa musuh Rusia yang saat ini sedang bermimpi untuk menggigit atau mencaplok sebagian wilayah Rusia. Warning ini pun disampaikan Putin pada hari Kamis, 20 Mei 2021 kemarin saat sedang melakukan pertemuan dengan para pejabatnya. Dalam sambutan yang keras itu, pemimpin Rusia ini pun mencatat bahwa upaya asing untuk mengalahkan Rusia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tanpa menyebut nama, Putin pun menuding beberapa pengecam Rusia menyatakan tidak adil menyimpan kekayaan alam yang melimpah untuk diri sendiri. Dan Pak Putin pun berkata, semua orang ingin menggigit kami atau mengambil sesuatu dari kami. Tetapi mereka yang ingin melakukannya harus tahu bahwa kami akan mencabut gigi mereka sehingga mereka tidak bisa menggigit. Pembangunan militer kami adalah jaminannya. Ujar Pak Putin yang terhormat. Noh, ini baru pemimpin, bos. Perkataan sangarnya singkat, padat jelas, tapi langsung membuat musuh kelojotan. Ibarat kata, di saat amarahku memuncak, disitulah ribuan roket Katyusha-ku meluncur. Perlu kalian ketahui bahwa roket Katyusha ini pun merupakan salah satu alutsista yang paling mengerikan dalam Perang Dunia II di zamannya Soviet. Dan Rusia kini pun telah menjadikan modernisasi angkatan bersenjata negaranya sebagai prioritas utama di tengah ketegangan hubungannya dengan Amerika beserta antek-antek dan sekutunya. Putin pun mengklaim bahwa Rusia kini memiliki kekuatan nuklir strategis paling modern dibandingkan dengan kekuatan nuklir negara lain, mencakup alutsista canggih seperti kendaraan peluncur rudal hipersonik Avangard. Bahkan Putin pun juga menyebut bahwa negaranya berhasil membenahi sistem persenjataan tanpa membebani perekonomian nasional dengan memilih prioritas militer secara cermat. Nah, GG abiskan, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa kalian tidak kepingin kekuatan militer Indonesia sama dengan Rusia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.